Halo teman-teman, selamat pagi. Kali ini Mimin 22 Podcast akan menjawab pertanyaan kalian di Line 22 Podcast tentang pergerakan pasukan revolusi yang akan membantu kelompok bajak laut topi jerami di Arkuano. Jujur, Mimin 22 Podcast sebenarnya tidak mengetahui jawaban pasti dari pertanyaan tersebut. Tetapi di sini Mimin 22 Podcast akan memberikan sejumlah fakta yang ada pada komik One Piece sekaligus pendapat dari Mimin 22 Podcast. Dan kurang lebih pembahasannya begini. Pertemuan antara kelompok bajak laut topi jerami dengan pihak pasukan revolusi pertama kali terjadi pada chapter 539. Pada saat itu, Luffy yang ingin menyelamatkan kakaknya Portgas DS dari eksekusi mati bertemu dengan Emporio Ivankov dan Inazuma ketika sedang berada di Impel Down. Hubungan ini pun terus berlanjut sampai pada saat perang puncak di Marineford berlangsung. Sebenarnya hubungan ini sudah ada jauh sebelum di Impel Down, tepatnya ketika Kuma bertemu dengan kelompok bajak laut topi jerami di Thriller Bark. Tetapi pada saat itu Kuma belum diperkenalkan sebagai salah satu anggota dari pasukan revolusi. Lalu pada saat time skip, Nico Robin direkrut oleh Monkey D. Dragon untuk menjadi bagian dari pasukan revolusi pada saat dirinya dilempar oleh Kuma ke sebuah jembatan bernama Tequila Wolf. Dan yang menarik dari pertemuan itu adalah sebutan pasukan revolusi kepada Nico Robin yang begitu mulia, The Light of Revolution atau Cahaya Revolusi, yang apabila diartikan itu adalah sebuah harapan bagi pihak pasukan revolusi. Setelah itu Vince Fox Sanji yang juga dilempar oleh Kuma ke kerajaan Kamabaka dan bertemu serta berlatih bersama Emporio Ivankov selama 2 tahun. Sedangkan pertemuan pertama dan satu-satunya Luffy dengan pemimpin pasukan revolusi sekaligus ayahnya Monkey D. Dragon terjadi di Lockdown pada chapter 100. Tetapi pada saat itu belum diketahui bahwa pria berjubah itu adalah seorang pemimpin pasukan revolusi. Ditambah lagi pada chapter 731 ketika di Colosseum Dressrosa, Sabo sebagai orang nomor 2 di pihak pasukan revolusi bertemu dengan Luffy yang saat ini sudah menjadi seorang kapten bajak laut topi jerami. Bahkan pada saat itu Sabo rela mengorbankan kepentingan pasukan revolusi demi membantu Luffy untuk mengalahkan keluarga Don Quixote. Hal ini jelas menambah hangatnya hubungan kedekatan antara pasukan revolusi dengan kelompok bajak laut topi jerami. Dan dari pertemuan-pertemuan tersebut bisa disimpulkan satu hal, yaitu pihak pasukan revolusi memiliki kesamaan kepentingan dengan kelompok bajak laut topi jerami untuk melawan hegemoni pihak pemerintah dunia. Tetapi pada chapter 904 kita diperlihatkan pergerakan dari pihak pasukan revolusi yang akan mendeklarasikan perang kepada pihak kaum naga langit pada saat acara referee berlangsung di Marijoa. Jadi apakah pihak pasukan revolusi ini akan membantu Luffy untuk mengalahkan Kaido di Arkuano? Seperti yang sudah kita ketahui bersama, dalam dunia One Piece semua bergerak sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Artinya apabila tidak ada kepentingan, mereka tidak akan mau untuk melakukan pergerakan. Dan prioritas utama pasukan revolusi sudah jelas, yaitu melawan hegemoni pihak pemerintah dunia. Sementara tujuan dari Luffy adalah menjadi seorang raja bajak laut dan menemukan harta karun One Piece. Lalu pada chapter 903, kita mengetahui bahwa perhatian dunia sedang tertuju pada bajak laut muda bernama Monkey D. Luffy. Jelas hal ini sangat menguntungkan bagi pihak pasukan revolusi untuk bergerak dan melancarkan serangan kepada pihak pemerintah dunia di Marijoa. Jadi kecil kemungkinan, bahkan bisa dibilang mustahil apabila pihak pasukan revolusi akan membantu Luffy dan kawan-kawan untuk mengalahkan Kaido di Arkuano. Oke, itu tadi pembahasan singkat dari Mimin 22 Podcast. Seperti biasa, apabila ada yang salah atau ada yang mau nambahin, bisa langsung komentar di bawah. Apabila tidak merepotkan, bisa di-subscribe dan share video ini. Semoga bermanfaat, saya Mimin 22 Podcast mengucapkan terima kasih. Ciao!